Sore hari ini kita melakukan press release tentang kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dasar laporan polisi LPD 313 Romawi 2021 SPKT tanggal 15 Maret 2021. Waktu dan tempat kejadian perkara sekira bulan November 2020 di Hotel Polaris Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Korban anak di bawah umur inisial GP 17 tahun. Tersangka inisial AKS umur 19 tahun laki-laki swasta tempat tinggal perumahan Gria Panorama Permai Kota Batam. Kronologis awalnya tersangka perkenalan melalui akun Instagram milik korban dan mengajak korban untuk berkenalan. Setelah akrab, tersangka meminta nomor WA kosong. Kemudian pada akhir bulan November 2020, sekira jam 10, korban dijemput oleh tersangka. Tapi sebelumnya janjian dengan menggunakan sepeda motor di perumah di Perum Bukit Raya Batam Center. Dengan maksud awalnya untuk mengajak korban makan-makan jalan-jalan. Di perjalanan berubah pikiran tersangka, menawari korban untuk makan tidak jadi, namun korban menolak. Mendengar hal tersebut, tersangka langsung membawa korban ke Hotel Polaris. Sampai di hotel, tersangka check-in di kamar dan mengajak korban masuk ke dalam kamar. Dan setelah berada di dalam kamar, tersangka merayu korban dengan cara bujuk rayu, kemudian akhirnya menciumi pipinya dan memeluk korban. Namun korban menolak dengan menepis tangan tersangka. Pada saat itu tersangka kembali meraih tangan korban dan merayu korban. Akhirnya tersangka bisa melaksanakan niat jahatnya untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Lalu pada bulan Januari 2021 korban mengetahui bahwa dirinya telah hamil atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Mengetahui hal tersebut, tersangka menyarankan untuk menggugurkan kandungan korban, tapi tidak jadi, ditolak. Tidak terlaksana dan sampai saat ini korban telah hamil 4 bulan. Kemudian modus operandi tersangka menyetubuhi korban dengan cara membujuk korban dengan berjanji akan menikahi dan tidak akan meninggalkan korban. Kronologis penangkapan tersangka pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.00 anggota subdit 4 Reskrimum pada Polda Kepri mendapatkan informasi bahwa tersangka berada di Mustafa Plaza Batam Center. Mengetahui hal tersebut, anggota subdit 4 langsung menuju ke lokasi. Dan ketika melihat tersangka langsung melakukan penangkapan membawa tersangka ke subdit 4 Reskrimum Polda Kepri untuk proses sidik lebih lanjut. Barang bukti ada 6, satu helai dress warna hitam, lembar satu helai bra warna hitam, satu helai celana dalam warna merah jambu, lembar jazah atas nama korban, lembar kitansi berobat di bagian dalam. Pasal yang dipersangkakan, pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun.
dan paling lama 15 tahun. Denda paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian Pusbilis untuk teknisnya. Silakan rekan-rekan media nanya kepada Kasubdit Nazul di tempat. Kita bisa melaksanakan niat jahatnya untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri. Lalu pada bulan Januari 2021 korban mengetahui bahwa dirinya telah hamil atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Mengetahui hal tersebut, tersangka menyarankan untuk menggugurkan kandungan korban, tapi tidak jadi, ditolak. Tidak terlaksana dan sampai saat ini korban telah hamil 4 bulan. Kemudian modus operandi tersangka menyetubuhi korban dengan cara membujuk korban dengan berjanji akan menikahi dan tidak akan meninggalkan korban. Kronologis penangkapan tersangka pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 16.00 anggota Subdit 4 Krimum pada Polda Kepri mendapatkan informasi bahwa tersangka berada di Mustafa Plaza, Gotham Center. Mengetahui hal tersebut, anggota Subdit 4 langsung menuju ke lokasi. Dan ketika melihat tersangka, langsung melakukan penangkapan membawa tersangka ke Subdit 4. Reskrimum Polda Kepri untuk proses sidik lebih lanjut. Barang bukti ada 6, satu olai dress warna hitam, lembar satu olai berwarna hitam, dalam celana dalam warna merah jambu, lembar jazah atas nama korban, lembar kitansi robat di bagian dalam. Pasal yang dipersangkakan, pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian Pusbilis untuk teknisnya. Silakan rekan-rekan media nanya kepada Kasubdit Nazul di tempat. Ya, saya jawab dulu ya yang dari Mbak Sarah ini. Jadi tadi saya sudah menjelaskan sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa tanggal 15 kemarin, 15 Maret 2021, orang tua korban yaitu ibunya melapor ke Polda Kepri bahwa anaknya telah hamil 4 bulan. Itu akibat melakukan pertumbuhan dengan seorang yang berinisial Adi, ya, dengan nama Adam tadi, ya, yang disampaikan oleh Bapak KBP siapa ini. Saya sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan bersubuh ya, memang diketahuinya baru-baru ini setelah hamil 4 bulan ini diketahui bahwa anaknya telah hamil. Awalnya memang orang tuanya tidak tahu bahwa anaknya telah sekolah ini. Karena tadi ada iming-iming dan bujuk rayu dari si tersangka, ya, bahwa yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban apabila dia hamil dari perbuatan terlarang yang mereka lakukan. Akan tetapi saat orang tuanya mengetahui bahwa anaknya telah hamil, tidak ada namanya tanggung jawab yang disampaikan oleh si tersangka ini sendiri. Nah, jadi dan terkesan tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau ikut campur.
dan kalau bisa yang istilahnya kabur, ya. Sehingga orang tuanya melihat laporan ke Polda Kepri, bisa kami terima. Kemudian kami langsung melakukan penyelidikan selama 3 hari dari tanggal 15 kami melakukan penyelidikan. Nah, akhirnya ketangkap tanggal 18 kemarin pada saat yang bersangkutan kita ketahui berada di Mustafa. Ini ada yang lain. Ya, jadi itu pada saat diketahui hamil ada upaya dari pihak keluarga, tetapi sama sekali tidak digubris oleh si pengantar. Mungkin. Ya.